Ya, pemirsa, sekarang saat ini saya Has Edward sedang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan di sini keadaan arus lalu lintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Bogor, Jawa Barat, Indonesia mengarah menuju ke Jalan Dr. Semeru, Cilandak, Bogor, Jawa Barat, Indonesia lurus ke arah kanan ke arah Merdeka, Kapten Muslihat, Bogor, Jawa Barat, Indonesia terpantau padat, macet parah pada pagi menjelang siang hari ini, Kamis 24 November 2022. Dan saat ini saya Hans Edward akan mengajak Anda untuk sama-sama melihat wajah baru Jembatan Ledeng Bogor Jawa Barat Indonesia yang dulunya dikenal sebagai salah satu aset peninggalan penjajahan Belanda, kala itu salah satu peninggalan bersejarah pada masanya kala itu, dan kini sekarang sudah mulai dibuka kembali pasca diperbaikinya Jembatan Ledeng Bogor Jawa Barat Indonesia beberapa hari yang lalu ya. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk test drive khusus untuk Anda kendaraan bermotor roda 2 dan sebelum mengawali perjumpaan kita pada vlog bersahabat kali ini, jangan lupa subscribe seluruh laman YouTube channel saya Hans Edward 1997, Hans Edward 97, Hans Edward dan juga Doris Nurbaini. Like, share dan komen sebanyak-banyaknya dan nyalakan notifikasinya ya. Dan sekarang aku udah masuk ke Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor Jawa Barat, Indonesia. Dan saat lagi aku mau test drive lewati dan menikmati wajah baru Jembatan Ledeng Bogor Jawa Barat Indonesia yang dulunya jalannya hanya dipenuhi kayu dan sempat bakal terancam rubuh beberapa waktu yang lalu, dan sekarang udah mulai dipercantik dan juga ditata dengan rapih ya, kalau nggak salah ya. Nanti aku akan lihat kondisi keadaan jembatan itu Ledeng Bogor Jawa Barat Indonesia sebelum direnovasi dan sesudah renovasinya seperti apa ya. Nanti buat yang udah lihat tadi hasilnya sebelum direnovasi jembatan Pintu Ledeng Bogor Jawa Barat Indonesia beberapa waktu yang lalu, dan kali ini aku akan mengajak Anda untuk test drive ya, khusus untuk kendaraan bermotor roda 2 yang suka sering melintasi jembatan ini ya. Oke, siap-siap, setelah lurus kita langsung berbelok tajam ke kiri ya di Jalan Semboja Bogor Jawa Barat Indonesia, dan tuh ya kan, dan kita langsung masuk ke wilayah RW7 10 Sindang Sari Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Oke, nah di sini keadaan udah mulai cerah ya saudara ya, apalagi kemarin nggak hujan, nggak tahu kenapa. Oke, nah dan setelah lurus kita langsung berbelok tajam ke kiri, tapi hati-hati ya soalnya di sini agak turunan ya, makanya banyak sekali polisi tidurnya ya saudara ya. Oke, nah hati-hati pelan-pelan dikit ya saudara ya. Oke, nah hati-hati saudara, soalnya di sini jalannya agak satu jalur ya. Di sini soalnya di sebelah kiri dan kanan saya ini dipenuhi
pemukiman padat penduduk ya saudara ya, makanya kita harus waspada ya. Nah, siap-siap sebentar lagi kita mau lewati dan menikmati wajah baru jembatan pintu Leda Bogor Jawa Barat Indonesia saudara. Nah, ini dia yang paling ditunggu-tunggu ya saudara ya. Dan sebentar lagi saya harus mau melewati. Nah, ini dia sudah sampai dan kita mau masuk ke Jalan Ledeng Sindangsari RT1 RW07 Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Nah, ini nih yang seperti yang sudah saya jelasin tadi ya kan. Nah, ini dia wajah baru daripada jembatan Ledeng Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Sekarang udah mulai cantik ya saudara ya. Dan ini dia hasil renovasinya seperti apa ya. Pak, permisi ya. Alhamdulillah Tuhan. Ternyata itu ya tadi ya, ternyata hasilnya lumayan enggak rusak tapi aman ya saudara ya. Hasil test drive lewati jembatan Ledeng Bogor Jawa Barat Indonesia. Dan di sini hati-hati ya setelah melewati jembatan Ledeng tadi. Dan di sini jalannya agak, tanjakannya agak tinggi ya, makanya harus ngegas terus ya kalau motor roda 2 ya, harus seperti itu ya. Nah, itu dia tadi tips dari saya sekaligus nikmati wajah baru jembatan Ledeng Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Dan terima kasih sudah menemani perjalanan kita pada vlog sahabat kali ini. Dan sebelum menutup perjumpaan kita pada vlog sahabat kali ini, jangan lupa subscribe seluruh laman YouTube channel saya Hans Albert 1997, Hans Albert 97, Hans Albert Yoris Nurba ini. Like, share, dan komen sebanyak banyaknya dan nyalakan notifikasinya ya. Oke, okay. Luar jalan raya belok kiri ya. Oke, okay. Nah seperti ini ya. Dan follow us on Twitter, Facebook, Instagram maupun juga official TikTok resmi Hans Albert untuk konten-konten menarik terbaru dan juga terbaik dari kami ya. Sampai bertemu di vlog kita selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.